Kembali. Hadirin yang terhormat, berikut kita akan mendengarkan pengantar yang merupakan ucapan selamat datang dari Sekjen DPP PDI Perjuangan kepada Bapak Hasto Kristianto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Yang terhormat Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarnoputri beserta seluruh jajaran DPP PDI Perjuangan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Ibu Ketua Umum. Yang terhormat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Bapak Haji Muhammad Mardiono, didampingi Sekjen P3 Gus Arwani Tomafi, kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada beliau. Yang kami hormati Ketua Majelis Kehormatan Kyai Haji Sarkasi Nur, Bendahara Umum Bapak Arya Permana Graha, Ketua Majelis Syariah Kyai Haji Mustafa Adil Siroj. Beliau ini menantunya Mbak Maimun. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada beliau. Ketua Majelis Pertimbangan Mas Kiai Romi, luar biasa ya. Ketua Majelis Pakar Profesor Priyono Cipto Herianto, Ketua Fraksi P3 di DPR RI Bapak Haji Amir Uskara, Wakil Ketua Umum Haji Irma Lena Muslim, Ketua DPP P3 Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Nino Hamriono, Ketua Angkatan Muda Kabah Bung Radika Harsono, dan juga ada Ketua Mahkamah Partai. Ini adalah Bung Iwan Kulungan yang menjadi sahabat dalam perjuangan pemilu 2019 yang lalu. Marilah terlebih dahulu kita petikkan salam nasional kita, Merdeka! Merdeka! Salam Merdeka ini bukan salam milik PD Perjuangan, tetapi pada tanggal 31 Agustus 1945 Bung Karno mengeluarkan maklumat yang pertama yang menyatakan bahwa salam Merdeka ini adalah salam bangsa Indonesia yang dikukuhkan dan berlaku 1 September 1945. Karena itulah mari kita pikirkan kembali, Merdeka! Merdeka! Terima kasih, tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya. Hari ini merupakan momentum yang sangat penting bagi PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan untuk mengukuhkan kerjasama dalam rangka pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Karena itulah di sini juga hadir calon presiden Bapak Ganjar Pranowo. Kita berikan antara P3 dan PD Perjuangan ini dekat bukan hanya lokasinya yang bertangga di Jalan Diponegoro Menteng ini. Dari sejarah kelahirannya, P3 ini lahir pada tanggal 5 Januari 1973, sementara PDI 10 Januari 73. Jadi P3 ini saudara tua kita, 5 hari lebih tua dari PDI Perjuangan. Jadi luar biasa. Karena itulah dengan seizin Ibu Megawati Soekarnoputri, pertemuan untuk mengukuhkan kerjasama partai politik dalam rangka penguatan sistem presidensial ini mohon izin untuk dibuka. Terima kasih. Namun izin kami akan membacakan pantun. Buah semangka hijau isinya merah, rasanya manis bikin semua cerah. Kerjasama kedua partai ini membawa amanah bagi Indonesia maju dan rakyat menuai berkah. Lihat kepada teman-teman pers selanjutnya dengan mohon maaf karena pertemuan akan dilaksanakan secara tertutup. Maka mohon dengan tidak kurangi rasa hormat teman-teman pers untuk menuju ke lantai 4 terlebih dahulu dan dipersiapkan segala sesuatunya. Dan nanti setelah pertemuan tertutup akan diadakan konferensi pers di ruangan ini. Tuh lihat posisi ya. Dia kayak gini. Bersama oleh Ketua Umum PDI Perjuangan bersama dengan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Teman-teman, meninggalkan tempat ini. Selanjutnya kepada Bapak Haji Muhammad
Nurdion Marjono. Mohon maaf. Silakan. Yuk, silakan. Untuk ya, sebentar, Pak. Ya, terima kasih media. Kita ke lantai 4 dulu. Iya, enggak apa-apa sih. Tunggu. Ayo. Monggo, stop dulu. Ya, mundur. Lagi live, Pak, sebentar, Pak. Sebentar, Pak, lagi live, Pak. Belum, sedikit lagi, sebentar lagi. Lagi live. Sebentar. Udah belum nih, weh. Yang gue cabut nih. Thank you. Bang, izin sini. Oh, Pak Ganjar ya? Yeah. Yang udah ada kombinnya. Nah, baru tadi yang tadi ya. Nama-nama ente kan udah tahu waktunya.